husnul adus sing wajib pi kai kae ka husnul janabah tegese kaya dene adus janabah wal haidiran adus haid adus janabah berarti metu mani to bersalama haid berarti haide wis putus wal nifasilan adus krana putusse nifas wal wiladati lan krana alang adus krana bar lairake niku adus-adus wajib. Di adus wajib niku ana pira papat yaitu jinabah, haid, nifas, wiladah. Niku pas arep lakoni adus papat iku mau disunahno maca bismillah dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mandub lan adus sunah eka husnul jum'ah kaya dini adus arab jum'atan wal idil lan adus arab sholat id wa ta'alumi lan adus arabnya haji ini kira jadi lakoni sampai lakoni wa intiqo'i apa aja nabiya adusnya justru pengen kepedukan karo cewek adus ya. Kira-kira ngono ta Pak? Amya ta petuk cewek iki nek tau petukan ya. Jane sing kon menyaan kon maca mripi kon maca resik rapi adus niku narang ngaji arep jumatan arep kumpul wakan dan seterusnya iki kebalik narep ketemu cewek jumatan sing jos mulai maca mripi adus ya wis 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 padha wae. Ini kebanyakan menunggu soal sunnah kuwi. Tasmiyatun, nah itu wajib sunnah. Jadi pas adus sunnah bahwa wajib ini itu dianjurkan, disunahkan maca bismillah dulu. Tata caranya saya ini ngeten kan. Wala buddha, ini kepetik. Wala buddha lam kudu. Ayah sita yang tanya wajo sepulang biarkan maca bismillah antikra yang dikir wadahu hali diwini dikir ayub liku tomo terangah ke sepulang ingka nalaman mana sepulang iku muhdisan wong sing hadas hadasan klan hadas akbaru kagedi bismillah ini kan bagian daripada ayat Quran gitu nge innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahman. Bahkan Imam Syafi'i menyatakan itu masuk dalam sabdul masani Fatihah. Nah, sekarang baik wong sing hadas gede wingi wis kita pelajari haram maca Quran. Kan ngoten. Ini terjadi paradok. Apa paradok itu? Nah, pertentangan. Oh, kayak gadung-gadung no, berarti. Pertentangan. Pertentangannya di mana? Kita tidak boleh maca bismillah karena bismillah itu ayat Quran dalam kondisi jinabah hadas besar gitu nggih head nifas. Tapi kita kok pas adus dalam kondisi hadas besar di sunana maca bismillah ini jajane piye? Dan ini harus menyikapi ini harus pandai pencerah. Omulo teorinya la buddha ayak sida biha adikra wahda ayut liko ingkana muhdisan ada sahabat. Bagi orang yang sedang mengalami hadas besar jelas dia tidak boleh membaca bismillahirrahmanirrahim karena bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada ayat Quran. Nah, nek kulon jenengan pas arek adus hadas, haid, jinabah, nifas kan berarti dalam kondisi masih nopo hadas gede gitu nggih. Adus e krana haid. Krana nifas. Berarti pada waktu itu kita belum suci. Lah, kon maca bismillah, maka ben sunah ben raharor,
piye carane pas maca bismillah diniati dikir. Jangan niat maca kur. Beda nek awake dhewe maca Fatihah bismillahirrahmanirrahim kan cuma ada niatan maca Quran. Maca dikir karena itu mah ayat-ayat dikir dan seterusnya. Utuh diputrakaken, wis sementing aku maca bismillah. Nah, niku akhirnya hukum harame membaca ayat Quran hilang, sunai datang. Jadi trik itu perlu. Niki nggih bingung malaikat sing ngerti trik niki ya menungso. Malaikat jak ngene iki wis bingung meneh. Malaikat ora terlak. Haram ya haram. Ora ente mulo kan ketika dihilah karo direkodo ya karo Imam Sibae wis bingung. Fa in qasada moko lamun nyengojo sapa wong angkira ataing maca Quran wahda hal dene Quran kira au ma adiki utasatae dikir hal pokok haram pokok sedek. Oleh sebab itu ketika jenengan adus adus jinabat adus had adus nifas adus wirada maca bismillah jenengan bermas membaca Quran tok uto bersamaan dikir nah, maca bismillah tak niati maca Quran tok maca Quran karo dikir haram. Wes anggere wae bismillahirrahmanirrahim mutlak nggih to diati di kir sunah. Wala budaran ora kena ora apa antakuna. Yen to ana apa tasmiyah iku makrunatan. Ku dibarengake. Dibarengake biniati kelawan ya. Al-qalbiyani kanggo ati. Sebab niat itu nganggu hati, ya bongso hati maknanya nganggu bongso hati apa mempergunakan hati liyu sabar supaya dikai ganjaran sopoh alaiha ingatasi tasmiyah min hayatul khususan segerane utawi abdus dan harus ada keharusan, ada keharusan untuk membarengkan niat dengan hati. Ya. Nah, ada keharusan untuk membarengkan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim dengan niat dengan hati. Supaya dapat ganjaran. Jadi pas niat nawaitul husna hadasi maca bismillah. Atine niat adus. Nawaitul husna niat adus naik jinabat cangkeme muni bismillahirrahmanirrahim ini untuk ganjaran kabeh yuk ganjaran ini mocok bismillah yuk ganjaran ini adus wa izalatu qadarin lan disunake ngilangi kotoran tahirin kang suci mu ini kamaniyin kayadini mani wa mukhatin lan umbel wan najis lan disunake ngilangi kotoran kang najis. Nah, langsung kok manani najis lan najis bingung. Kamadi yen kaya dene mandi. Wa in kafa senajan cukup. Lahuma kanggone hadas lan kodak kotoran. Opo khusnatun basuhan wahidatun kang siji satu basuhan wa izalatu qadarin tahirin kamaniyin wa mukhatib dan bagi orang yang mandi jinabah disunahkan mandi besar disunahkan menghilang setelah bismillahirrahmanirrahim bismillah, disunahkan menghilangkan kotoran-kotoran yang suci. Kayak ini mani. Mani nempel ning jempolmu misalnya. Soalnya angkai. Nah kan terbuang-buang manimu. Belum ada tempat pembuangannya. Beda rasa itu kan misalnya tempat pembuangan tidak dan tercecer. Resmi. Segel stempel. Itu kan cek ilegal.
Wewar kandang kececek. Muntah orang nganggo kayak kresek. Haleluya. Kececek. Kepol. Niku pas atus. Atur ini yang atus sunah napa? Diresi. Engko nek garing kan biasane kotok koyo lem alteku ngono lho. Niku suci tapi nggih, mari niku suci, kodare to suci. Wa muhatin an umbel. Liur dha umbel misale pilek jebres akhire dan seterusnya apapun rodo. Dangkal-dangkal kuku-kuku ireng niku di ilang sih. Tak durunge adus. Wa izani qadare ay wa sunna izalul qadar. Tegese den sunahake apa izalul qadar ilang recet. Ay takdim ngatese disiake izal al husni ngatese adus. Ayo. Sak durunge niat adus. Nah, wa itu husna ira fil hadasi akbar dirsise kukune dirsise umbele dirsise lodoe dirsise meneh marine dirsise dan seterusnya. Niku rekete kesin suci. Qalashin qaf wa mahalu qali taqdimi husnihi utahe panggonane arane disiake basuh reget iku min sunane husni saking sunane atus iku ida kanat nalikoni ono opa najis satu najis iku wairo mukul ladoh orang najis mukul ladoh wakanat ono opa najis iku hukmiatan najis hukmiah hukumendo ayla yudro putusi ora iso jen delok la ketui najis ditemukan la ketui najis opo tok mun roso wala launun lan ora iso ditemu opo warno wala rikun lan ambu au enia ta utawa najis enia sisa didelok mata bi an yutro kalian to iso ditemokno la kedue najis apa wae itu salah siji perkara mimma nyatane perkara untuk kira kang wis tur pemanya ini napa to mun launun ri rihun wa kana lan ono apa najis iku tazudu ilang apa najis najasa bigos latin wahidatin kelawan basuan sing pertama amal ainiyatu anapun utai najis ainiyah alatiyo ainiyah latazudu bidalika kau ora iso ilang apa ainiyah bidalika kelan mengkunuhus lah wahidah faizah ratua mongko utai ngilangi ainiyah qoblal husni dalam sadurunge adus iku syartun dadi syarate adus fala yasihu moko rasah apa al husnu ma'a baqiha sartane tetepe ainiyah najis ainiyah lihainu latiha karena oleh ngali-ngali ainiyah bainal udwi ing dalam antarane anggota wal ma'i lan banyu. Iki maknane ngeten. Wa mahalu qouli taqdimi husni lihi amin sunan husni husni min sunan husni to idakan anna jasa khaira wa qanat wa qanat hukmiya. Maka disunake resik-resik dhisik kan ngeten. Lah kapan resik-resik dhisik sakdurunge ajus iku disunake? Niku ketika najis tersebut tidak najis mualado dan berupa najis hukmiah. Nek jenengan kupa najis, nah, saat turunnya itu disunahno dirisi di sini najis. Karena ada nek hukum sunah itu mau sepanjang najis orang najis mualado. Lah najis kan ono najis mualado. Ono mukhofafa, ono mutawas. Tur najis iku makan ono najis enya, ono najis hukmiya. Enya yo sik ketok dinajise cara blek ketok dibleke, cara uyah ketok diuyahe, apa rasane apa ambune. Tapi ku jelas usaha ketok kabeh, niku berarti hukmiya.
Nah, ini ada perincian. Nek najis semulat itu wajib ora sunah. Ngono ya. Nek muhalado sak durunge adus kok mesti isi wajib. Ning nek najis najis hukmia ela yudrakul la ta'mun wa la la'un wa la rihun au amiyan bi ayudrakul la wa'idun min madrid wa kala tazunan tazunu bi gosratul wa'idin ammal ainiya allati la tazunu bidzalika fa izalat wa qabla muslim syartun. Sedangkan kalau najis tersebut itu najis hukmiah, artinya najis yang rasanya, warnanya, baunya bisa ditemukan. Atau najis ainiya, artinya bi aitrikalahu yudrokul yudrokalahu wa itu biha, najis tersebut berwarna atau rasa atau baunya bisa ditemukan, diahu yu ono utawa didelok ya ketok warnane berubah utawa dirasake rasane jelas berubah wa kanat ono wa kanat tazuru bi ghusla wahidah, dan ada yang najis baik najis hukmia ataupun ainiyah tersebut bisa hilang dengan satu basuhan niku jadi sunah. Ngono kan sunah sunah napa sunah ba ngresi indi di sini. Jadi nek najis iku najis hukmia uto enia ning iso ilang ngono ya. Nek najis hukmia uto najis enia ning najis enia mau iso ilang dengan satu basuhan, maka mengersihi membersihkan najis hukmia atau enia yang bisa ilang dengan satu basuhan sebelum mandi niku hukume sunah. Titik. Kayak gampang memahami. Saya ini amal enia, berarti saya ada perincian kan enia. Nek hukmiah jelas sunah. Nek muholado jelas wajib. Resik-resik di situ. Ya. Nek enia diperinci, nek enia itu mau bisa hilang dengan satu basuhan, niku sunah. Amal enia ala tila tazuru bidalika faizara daqabil huqablan husni syartun. Sedangkan najis enia yang tidak bisa hilang dengan satu basuhan, maka menghilangkan najis enia sebelum mandi itu jadi syaratnya mandi. Berarti wajib syarat ya. Ini dipahami. Jusrat kesusuar pes. Kesusuar pes biar ngajirin apa ya di kopi ini sih paling biar rapi karena kapan dari ya fala yasihu mengkorasa opo adus usul ma'aba kok ya santani tetapi enya lihai nulatnya beda putri walma karena terhalangnya menghalanginya enya diantaranya anggota dan air. Jadi syarat nek enia itu kok bisa hilang dibasuh dengan satu kali basuhan, maka menghilangkannya sebelum mandi itu sunah. Tapi nek tidak bisa hilang dengan satu kali basuhan, maka menghilangkan enia sebelum mandi itu jadi syarat alias wajib. Karena kalau bersamaan dengan mandi najis enia tersebut masih ada, aduse ora sah. Menjadi penghalang benang kudual mak. Saingi wa ammal muhalladatu anapun utawi najis muhalladah fahas wa maka utai basuh muhalladah bihuri tasribin kelangan tanpa nyampur lebu au ma'ahu to sartane dicampur lebu banyune mau qoblas tifa'i sab'i in dalam sak durungi sempurnane pitung basuhan layar fa'u moko raison nangi apa husnu al-hadas ay hadas kama kaya dene keterangan fi syarhi ramli kan ana ing dalam syarai kita di syarai Imam Ramli falau kana moko lamun ana iku ala badani junubi ing atase badane wong sing junub apa najasatun najis mughalladatun kang mughalladah faghasluha mongko utami basuh mughalladah sitan
kelawan kaping enam suman humasah mongkonuri silam sopawang fimain indalem banyu kadarin kang budak kang ini kaya dini sungai nawian hale wong sing niat roh al hadasi inginai hadas irtafas mongkonirah apa janabatu hukum jinabai junub. Sekarang kalau najis yang ada pada diri orang yang hadas besar yang mau mandi itu kok berupa najis muhalato fahro sudah bihuri tartibin tajribin almal keblas tirsami layar fa'la hadas. Kalau pembasuhan najis muhalato sebelum mandi kan wajib didusin disini lagi fa'izaratuha fa'hosuha membasuhnya dengan tanpa dicampuri debu atau dicampuri debu sebelum sempurna tujuh basuhan maka pembasuhan tersebut tidak bisa menghilangkan hadas. Hadus mana ini ngerti ini falokana ala badan junub dan gampang kalau di badannya orang yang junub najasatun terdapat najis muhalladho wong sing junub kok gopak najis muhalladho fagos ruhasitan maka teorinya dia harus membasuh 6 kali ya, dibasuh 6 kali 6 kali ku mau sing tempatin najis muhalladho misalnya sikil ke najis muhalladho sikil ku mau diisok, diringkes dibasuh ping 6 tapi dicampuri rebusin 6 kali basuhan mana ya dicampuri suman goma safi ma'ir pedit untuk yang ketujuh kalinya dia kan wajib basuh pipi itu tadi diringkes yang ketujuh kalinya dia nyelam ning kali sing budek kali garam pas musuh udang misalnya itu kan budek selayan niat untuk mandi jinabah ini gue sah dulu ya. Nah, yang Rav al-Hadas irtafa jamri mau dibasuh si kile ping 6 nganggul terus nyelam ketujukannya nyelam nenggon banyu sing budak ya kali budak atau banyu sing ada orang pula budak sama lebu tapi niat adus namanya itu Rav al-Hadas si wis sah cukup dan tohiri batal mikotir kamani yin umonan tam sundar wanatsin amam wanatsin kamani yin wa intafa lahuma husnatun wanatsin jadi baik itu najis ekotral yang najis ataupun sunnah suci niku sebelum mandi disunahkan untuk dibersihkan dulu anak-anak. Saniki wa ini wa meskipun pembasuhan hadas dan kotoran tersebut sudah tercukupi dengan satu kali basuhan. Maksudnya satu kali basuhan piye niki? Tinggal ngene wa sunnah ay sunnah izalatul qadar wa in kafa wa ini wa in kafalahuma in hadas wal qadar fa sunnatun wahidatun. Disunahkan untuk menghilangkan kotoran wa in kafa sanajan cukup lahuma kedue hadas ain hadas untuk si hadas wal qadar apa qoslatun wa idatun jajane basuhan satu kali itu pun sudah saya kaya ndur mau nek pancen najis pun najis napa miah utawa ora niku nggih atawa orang najis malahan sing suci ya, tambah gampang nggih. Qolan al-alama al-Qurti wa hadza utai ikila ini tafawa ya ada iku ar-rajih pendapat sing unggul fil madhab. Lakin isyaratu tapi disyaratake fi tahiri dalam kotoran sing suci. Apa la yuhayyira yen ta orang wae apa tahir kaya dene umbel mani al-ma'i banyu tahayyur lawan perubahan yang tak akan nyegah apa tahayyur itulah kok ismin ma'i yang mutlake arane banyu arane ngatasena
Tapi disyaratkan kotoran yang suci itu tadi tidak merubah air dengan perubahan yang dapat menghilangkan kemutlakannya air, mencegah kemutlakannya air. Saya kotoran si suci nopo, ya kayak dini umbel dan lain-lain. Nah umbel ono banyu, gopa umbel kok njur rasane asin gitu. Misalnya umbel itu rasane topak nane kok njur melu terpengaruh. Dan ini kan berarti tahoyur. Nah ini berarti serasa meneh gitu. Iku catatane nek suci ngoten iku ora merubah. Wa alla yamna'a lan yantoranya kapo tahir usulan ma ing tumekane banyu ilama maring anggota tahta kala ini sore tahir minal basar dan ada cair kulit dan adanya kotoran yang suci tadi tidak mencegah datangnya air ke kulit. Ya koyo nilen koyo mani nek kental niku kan wa fi najasil najasatin ainiyah lan iku disyaratake ing dalam najis ainiyah apa antazula yen to ila apa najasun najis bi husnatin kan sak basuan nek najis ainiyah isane dihukumi sunah nggih dihukumi sunah untuk dibersihkan sak belum mandi kalau memang najis ainiyah tersebut bisa hilang dengan satu kali suan wa ayyakuna lan yanto ono apa ma'u bayu alladhi wa kan utaima iku dunan kula dadun utuh ora ana rong pola walidan iku temoko apa ma aran mutanan sisi ing atase anggota kang kena najis dan kalau air yang dibuat mandi itu kurang dari dua pola maka air itu sudah seharusnya yang mengaliri bukan yang di dimana dikebyurno ora kok dicelup jeneng no. Wa alla tatakhayyara la yanto ora uwah apa al-ghusalatu pembasuhan anggon pembasuhan walau tahayyuran yasiran senajan to napa uwah sing sithik misale ning kono jenengan iku ora ngebyur nyelem banyu rong kolah tapi kok iso uwah mergo najis-najis to kotoran-kotoran yang ada pada dirimu najis eniyah nggih. Nah, niku maka hukum adus pun juga tidak sah karena air tersebut sudah tidak tohur. Mau kan harus bimain tohu tohurin, ya. Wa alla yazida lan yen to ora tambah apa wajnuha timbangane ghusalah ba'da tiya tibari ma'in dan sausi milam-milam barang ya tasarrabahu kang nyerap hu ingma opal mahsulu perkorokan dan basuh wa yu'adihi lan aweh ing apa mahsul ingma minal waski saking reget bayani reget dan air bekas air yang kamu gunakan untuk mandi itu tidak bertambah berat karena kotoran-kotoran yang terjun ke situ atau ada di situ ya. Nanti mau dangkal sidik ini kan ya orang nambah berarti yang berarti itu kayak tapi dangkal mau kandel nanti sak apa saya ditimbang kok sakon nah itu berarti selain bahasa fa ini tafa moko lamun jadi orang ada apa syarat itu syarat itu syarat-syarat ini najis ainiyah nih misalnya disunatake diilangi saat durungi man mandi. Nah iki saya syarat wirono fa ining tafa mongko lamun dadi ora ana apa satun syarat min dalika saking mengkono-mengkono. Min dalika saking mengkono ini tafa lahuma. Min dalika saking mengkono-mengkono nggih. Ini tafa lahuma sak terus hukum mangkoden hukumi apa bibaka il hadas tetepi naji hadas kal hadas. Kalau syarat-syarat kal khabas wajib najis kalau syarat-syarat di tadi tidak terpenuhi syarat ainiyah maka nah hadasnya tetap sebagaimana najis maknanya nopo yo niku wajib dirsise najise nggih adus nek ngono tok adus ora sah fa ulima mongko dingerteni apa anal mughalladu ta sak najis mughalladu iku layak guru ora bisa suci apa mahal wa panggonane mohon adoh anil hadas sesai hadas illa ba'da tasbi'ya ayin dalam sa'usi ngaping pitoni basuhani mohon adoh ma'at tarti bisa tanah nyambur lebu. Oleh sebab itu dapat kita ketahui dengan singkat dan padat bahwasanya najis mohon adoh itu tempatnya tidak bisa suci dari hadas kecuali setelah
pembasuhan 7 kali bersamaan atau dicampur dengan debu. Jadi misalnya sikile kupak nasmonado dengan dalam kondisi jinabah niku nek adus ya kudune dibasuh seping napa dicampur lebu nganti ping pitu saorang-orang ya ping 6 terus carane jegur tali sing butek ngono mau. Wa bihi di mau. Orang ngendika sapa Ibnu Hajar fi ayat ab in dalam kitab Iab Falau in huma salamun nyelem sapa wong biduni tajrib kelantan nyelem sapa wong sing gupak nasib bolado falau in huma sa mongko lamun nyelem sapa wong sing gupak najis bolado biduni tajrib kelantan po nyampuri lebu. Nah, nyampuri lebu maring napa niku banyu sing gawe mbah basu finahar in dalam bengawan alfa marotin kelamping sewu masalkan upamane lam yang tafik mongko ora jadi ilang apa hadas subuh hadas sewa. Kalau ada orang yang mandi jinabat atau hadas besar diim punya apa kupak hadis muhad najis muhado maka kemudian dia nyelam ke bengawan 1000 kali pun tanpa adanya dicampur lebih dengan teori tadi maka hadasnya tetap tidak bisa hilang. Saya ini nyelam mati ping sel gitu. Kesel diri di tajrib menyabar itu menjadi syarat. Bon wa ayya bula lan yento lan sunah yento nguyuh sapa wong wa ayya bula lan sunah yento nguyuh sapa man wong anzara kang ngetokake mani sapa wong qabla ayyah tasirai dalam sadurunge adus sapa wong liyu kerja supaya metu apa mamani bagi akan ijek tetep atau keri apa mabi majeru in dalam gormilini uyuh. Bagi orang yang jinabah keluar mani bar karo bojone terus dia mau adus bar ngimpi cara sampean ya Pak Khairul Alim dan seterusnya ngarep lawan sampean ngimpi metu mani terus arep adus niku disunahke nguyuh sik arek perkara nguyuh sik nek pancen ora usah diusah iki nguyuh nek tangi turu ya pancen habane arep ya saiki wamane awan ora kepengin ya nguyuh sik nunggu sik kepen nguyuh kapan sunah dunya kok man anzala qabla ayyasi sebelum mandi jinabat nguyuh sik tujuane niyah rujama ben gawe majru sapa ngerti manimu itu mau mergo kurang lancar atau saing akai akhirnya ono sing mengendap ninggon ini kan kadang-kadang kan ono di pangkal dahar kedakar yang mengendap arek iso gegowo napa uyu metu kabeh sempurna itu wa sunnah iya bul iya jamaah eminal mani bimas air baul wadhalika utai mengkun meliaru jama baja li anak perosak temewang iku laulam iabun lamun orang nguyuh sapa wong kop laulin dalam sakdurungnya adus larut bama kharaja mengko terkadang metu apa mabagia minhu saking wong larut bama kharaja mengko terkadang metu apa mani minhu saking wong badal husni indra sakwuse adus fayajibu maka wajib alaih ngatasi wong opo i'adatun badani adus karena kalau nopo kok disunakin yose kandri wong sing bar metu mani ketika mau mandi atau sebelum dia mandi niku mergo bisa jadi kalau dia tidak kencing dahulu nanti ada mani yang terjepit atau terobong tersisa di situ kemudian sakwise adus mani mau baru keluar lagi sekeluar bersamaan dengan uyuh gitu uyuh waduh rasane pinu ah jebret metu main lah niku wajib adus nah, daripada ngrekasani ngono kuwi ya wis sunah adus dhisik isna apa uyuh dhisik
Fa ba'da izalatil qadar. Bonus. Nah, untuk umrah. Semoga mungkin manfaat barakah Al-Fatihah.